Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, hari ini udah salat subuh belum? Udah salat duha belum? Sudah dong pastinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang otot pada tubuh manusia dan cover pada sebuah buku. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang otot pada tubuh manusia. Nah, Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu mengetahui otot-otot yang ada pada tubuh manusia. Dua, ciri-ciri otot yang ada pada tubuh manusia. Tiga, bagaimana cara kita membuat cover pada sebuah buku dengan benar dan menarik. Untuk selanjutnya, kita simak video yang satu ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Mengetahui otot yang ada pada manusia. 2. Mengetahui ciri otot tersebut. 3. Mengetahui cara membuat cover buku. Pertama, otot polos, otot yang tidak bisa kita kontrol gerakannya. Contohnya, otot pada saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan pembuluh darah. Jadi otot ini selalu bergerak tanpa kita sadari. Ciri-ciri otot polos. 1. Berbentuk seperti perahu. 2. Gerakannya lambat. 3. Mudah lelah dan 4. Bergerak tanpa perintah. Jadi otot polos selalu bergerak tanpa perintah dari otak manusia. Yang selanjutnya yaitu otot lurik. Otot yang berfungsi menggerakkan kerangka manusia. Contohnya, otot lengan, otot paha, dan otot betis. Otot ini bisa kita kontrol gerakannya. Ciri-ciri otot lurik. Satu, melekat pada rangka. Dua, bekerja secara sadar. Tiga, cepat lelah. Jika kita merasakan... Kelelahan atau pegal itu bisa jadi diakibatkan otot lurik yang mudah sekali lelah. Yang terakhir, otot jantung. Otot yang terletak di jantung dan dipengaruhi aktivitas saraf. Jadi, otot jantung ini bekerja juga seperti otot polos tanpa kita sadari. Namun, dipengaruhi oleh aktivitas saraf. Ciri-ciri otot jantung, mempunyai percabangan yang disebut sinstitium, terletak pada jantung, bekerja tanpa perintah otak, dan tidak mudah lelah. Itu adalah ciri-ciri dari otot jantung. Pembahasan selanjutnya yaitu cara membuat cover buku. Kita sering mendengar istilah jangan menilai buku dari covernya. Namun, sekarang ini, banyak orang yang ingin membeli sebuah buku harus melihat dulu covernya. Nah ini adalah beberapa contoh cover buku yang menarik yang berhubungan dengan otot dan tulang pada manusia. Cara membuat cover buku: 1. Tentukan tema dan judul buku. 2. Buatlah gambar sesuai dengan judul buku. Jadi, ketika kita membuat sebuah cover buku, kita harus tahu dulu judul apa yang kira-kira tepat untuk dijadikan cover dan kemudian gambar yang sesuai dengan judul buku tersebut. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah otot dibagi menjadi tiga, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dari ketiga otot tersebut, ada beberapa ciri-ciri khusus yang ada pada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Tugas kalian adalah membuat sebuah cover buku dengan judul yang bebas dan gambar yang bebas pada buku tematik halaman 108. Oke, bagaimana penjelasannya? Mudah bukan? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang gerakan pada otot manusia dan flora fauna yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.